Kadang-kadang dia kata nak beli sekali ni je, sekali ni je. Lain kali tak beli dah, tapi beli juga. Salah dia kita Zai. Ni dah orang kata melalaikan. Jangan siapa jadi najis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu, bahagia dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Jangan lupa guys, jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe-nya di Cak Mujib TV ini guys ya. Masih kecil channelnya, semoga bisa besar juga ya, bisa berkembang ya teman-teman sekalian. Nah langsung saja di sini ada Ustadz Azhar Idrus lagi guys, lanjutan daripada part sebelumnya ataupun video sebelumnya. Jom kita layan videonya, let's go. Ngata-ngata. Kita tengok cerita tu tak cerita takut tak? Ngadak sama orang. Tunggu. Okey. Selasa eh? Tak ada tambahan rasa eh? Awak cerita boleh. Tapi kalau saya tambah sikit soalan ni, kalau habis kalau kau waktu cerita tu kau jadi takut. Kalau kau tengok cerita sedih, oh, jadi sedih, nangis sama 2, 3, 4 hari tu, kau ni blok tak? Tak apa sehat kat tu. Dia sedih tu, bukan dia sedih sungguh. Ya. Yeah. Okey. Ngarah kata, okey, sedih. Sedih. Nampak? Dah orang hok tukar tengok tu. Sama jelah hukum dia. Tu tengok dia sedih tu kat dia bukan dia tengok cerita, dia teringat hok kisah dia. Baru dia sedih. Nak ingat kisah aku walaupun terkenal tak ada bining. Dah. Dia nyanyi. Dah tak apalah, tutuplah soalan tadi. Kena ke kita sok emo. Jangan marah, jangan marah. Dok dok marah. Hidung-hidung sama dok marah tak. Hidung-hidung sama tak tahu. Kepuk dok ke kita. Mari. Jadi. Kita makan kepuk ustaz. Soalan seterusnya. Ni ada kena mengena dengan Maharaja Lawak kita baru ni lah. Berapa dah ni? Ni soalan ke-12 ustaz. 12. No, awal lagi ustaz nak gaduh mana. Aduh, lucu banget asli. Awal lagi. Oh. Kalau saya nak derma RM10 dalam tabung masjid tapi tersilap masukkan RM50. Boleh ke saya minta balik duit baki saya? Pertanyaannya. Mentang-mentang boleh tanya kau. Dia tanya. Dia salah bubuh dalam tabung masjid RM50. Dia nak masukkan 10. 10? 10 tu. Tapi tak tanya kena callback ke tak tabung. Nak bubuh RM10, terbubuh RM50. Faham soalan tak? Dia kata boleh minta balance tak? Jawabnya boleh, kena tunggu kat tabung tu. Siapa Tok Imam mari beritahu dia. Tapi takut Tok Imam kata mu tipu pula. Jadi masalah. Nah, jadi betul. Betul-betul lagi kata Tok Imam. Tok Imam, saya sanggup bersumpah. Dan saya pergi ke mahkamah, saya boleh buat akad sumpah. Saya nak letak RM10 tapi masuk RM50. Jadi kalau Tok Imam pengerusi ataupun maknanya bendahari masjid, dia yakin dengan kita, maka dia akan beri balik RM40. Nampak? Tapi jangan malam esok mari pulak. Tok Imam salah pulak RM50. Jadi tiap-tiap malam ni tau ni. Faham tak? Jadi tak wajib imam atau pengerusi masjid beri balik sebab kalau kita tak yakin dia cakap benar, tak wajib pulang balik. Betul. Jadi kalau mana-mana hak salah bubuh 50, tak usah minta balik lah. Nak? Sebab jadi itu adalah pahala yang tidak kita suka-suka. Kita nak buat 10 pahala, tiba-tiba dapat 50 pahala. Wallahualam. Itu dia. Tapi kalau nak buat gitu, macam nak buat tiap-tiap malam, nasihat saya pergi masjid berlainang. Malah diajarin. Allah. Kau dah jasa cerita. Memang muda. Dia cerita kau hal dia. Ini soalan kita, ada kita punya dia Ustaz. Okey, jadi Ustaz kita nak bagi tahu ya, nak pengumuman kepada semua orang Shah Alam. Alhamdulillah malam ni ya. Jemaah yang hadir pada malam ini lebih kurang melebihi 70,000. Alhamdulillah. Masya Allah. Syukron, syukron.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. La takrabuzi. Ya Allah. Ambil gambar tak? Oh, benar tak? Kita tolong boleh Ustaz ambil gambar orang ramai. Mari kita tolong sekeping Ustaz. Angkat tangan. Masya Allah, 70 ribu guys. Ketul sikit tangan. Debor, debor. Debor. Kita tak biasa kamera mahal, Ustaz. Alhamdulillah, ya. Oh, masa BlackBerry lah ni. Alamak. Bismillahirrahmanirrahim. Balik pada soalan kita yang ke-13. Ya. Banyak lagi soalan ni, Ustaz. Sebenarnya, soalan ke-13 berbunyi begini. Kenapa wanita suka berbelanja? Naik pening kepala saya melayang. Kadang-kadang dia kata nak beli sekali ni je, sekali ni je. Lain kali tak beli dah, tapi beli juga. Salah dia kita sai. Ngaji kacangin. Ni dah. Orang kata melalaikan. Kalau tak kening tak apa. Tak kena melalaikan. Jangan siapa jadi najis. Tak ada wak lalok tak. Wak lalok je. Nak ambil sekejap lagi? Oh, ada pula gadak lapu. Bodoh sok mo. Ya Allah. Astagfirullah. Kalau jadi pembantu kameramen pula. Jadi pula kemalah ni. Oh, soalan dah hilang. Okey. Soalan yang ke-13 ya. Jangan sampai jadi najis ya. Kenapa wanita suka berbelanja? Naik pening kepala saya melayang. Kadang-kadang dia kata nak beli sekali ni je. Lain kali tak beli dah bang eh. Tapi dia beli juga Ustaz. Ha. Nah, ni masalah suami isteri. Suami dia kata isteri dia, kenapa isteri dia suka belanja? Beli semua, beli semua. Kadang-kadang kata tak mau beli dah, beli juga. Lah dah, beli juga. Jawapannya betul dah. Allah jadikan laki-laki dan orang perempuan. Laki-laki suami, orang perempuan jadi bini. Neh, isteri. Jadi kalau kita ni berbelanja seorang, dia tak lengkap. Betul. Nak duduk seorang nak beli benda. Takkan nak beli puyuk. Nak beli dapur. Tak beli dah gitu mungkin duduk seorang. Jadi bila tu kita berkahwin, kahwin dengan orang perempuan. Orang perempuan ni dia macam budak-budak. Dia besar je. Ha. Berat, makan banyak. Tapi dia macam budak-budak. Jangan marah orang perempuan. Ha, pasal soalan. Jangan marah-marah zijang. Dia macam kanak-kanak. Budak-budak ni macam dia mainan kan. Dia beli lori. Nak pahalori, pistol. Pistol duduk dalam tembok dua tir, yo-yo. Ada berhenti tau. Tak berhenti sama. Nak. Ha. Maka mak dia kata tau. Neh. Dia kira membeli. Pasal apa dia suka membeli? Pasal dia dapat free duit tu. Ha. Kalau dia cari susah, memang dia payah nak belanja. Jadi suami kerja dapat duit, beri ke bini. Bini tukang beli. Molek dah peraturan dia. Aturan dia. Neh. Allah jadikan orang lelaki ni cari duit. Kerja orang puan bagi yang perhabis duit. Molek dah. Kalau kita cari sokmo, dah ada orang nak perhabis. Dok ke sewe namanya. Nak cari sokmo. Nak. Lepas tu, mana nak tukang belanja, bini tak ada. Dia cari buat benda. Dok apa sehat. Apa ni? Ha, jadi kena dah. Dia berahi belanja. Tak boleh nak marah orang puan. Lepas tu dia ni jenis perempuan. Dia suka main, suka joli, suka belanja, suka berjalan, suka cakap, suka makan angin. Nampak? Ha. Waktu bila kita jawab nikah,
Saya kena ingat benda ni. Aku terimalah nikahnya dengan mas kahwin yang tersebut itu. Jangan suka sangat. Maknanya aku bersetujulah nikah dengan seorang manusia yang akan berbelanja parok duit aku. Yang akan dia akan janji selantunya palsu. Yang akan maknanya suruh aku beli macam-macam. Yang akan peningkan kepala aku. Jadi kita terima dah. Itulah isteri namanya. Tak usah marah ke dia. Kerana jasa dia besar. Betul. Tak? Dia lahirkan anak kita. Dia bergadang nyawa beranak. Dia bergadang nyawa mengandungkan anak. Dia besarkan anak. Susah pula. Tak? Tengok masa dia nak beranak. 3 jam. Duduk dalam dewan bersalin. Kita duduk luar. Suami mana? Ada luar. Tak? Duduk ambil nombor Messi. Nampak? Bini dia tarung dengan nyawa dalam tu. Nak? Tu hak jenis model. Kalau hak jenis beranak kapung. Nak? Subuh sakit tu. Dia ambil tu bidang. Zohor tak beranak lagi. Betul. Balik tu bidang. Kata kata balik dulu. Laki kita nak makan nasi pulak. Balik nanak pulak. Memang benda tunggu. Mungkin biadah pada beranak. Beranak tak akan nak tunggu aku. Balik tu bidang. Betul. Mari pulak malah kanu oah-oah dalam bilik tak beranak lagi ni. Bedok. Daripada garik tu pulak siapa tengah malang tu pulak tak beranak lagi. Lalah tok bidang beranak. ni masalah. Maknanya tu jasa dia. Jadi dia berbelanja lah. Kata kau puang isteri kita. Jangan beri dia minta, kita kabur dulu. Yang bulan ni tak mau tukar peti sejuk. Oh. Ni sofa ni dah 3 bulan ni. Patut kita tukar. Kita tukar. Gitu. Baru suami yang baik. Kita jenis gitu lah kalau kahwin. Hei, mau jauh aku. Nampak? Jadi dia berbelanja tak ada masalah. Pasal dia budak-budak. Sebab tu kau puang kalau kita jalan kat kedai sepepak. Oh, lepas kedai sepepak, isteri. Nak, kedai sepepak mutus, pokek. Isteri. Siapa kat kedai apa benda ni, kedai mesej gaji, listrik kot tak ada masalah dia. Nah, siapa kat kedai mah, dia buat cabut lipat. Dia buat cabut lipat, buat beki lipat. Tuk laki yang bodoh beki juga lipat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okay guys, sudah selesai. Dan itulah tadi Ustaz Azhar Idrus dan Zizan guys. Masya Allah, sangat-sangat aduh kayak gimana ya. Sangat-sangat beruntung orang-orang yang hadir di situ. Dan Masya Allah 70 ribu lebih guys. Ya Allah, Akbar ya Allah. Sangat-sangat seronok sekali. Dan kita tengok tadi banyak anak-anak muda yang datang di situ ya guys. Masya Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allah subhanahu wa ta'ala yang menggerakkan mereka, hati-hati mereka ya kan. Semoga orang-orang istilahnya di Malaysia, dimanapun di seluruh dunia ini bisa belajar langsung dengan Ustaz Azhar itu. Termasuk saya juga pengen hadir ya guys ya, ke istilahnya majelis-majelis beliau. Masya Allah, sangat-sangat seronok sekali. Oke guys, itu saja video kali ini. Semoga bermanfaat, semoga menambah wawasan. Intinya kalau kita sayang kepada istri, bagi duit, bagi duit, bagi duit. Macam itulah, supaya istri kita senang. Sebab istri kita itu udah melakukan semua hal ya, bersih-bersih rumah. Lepas itu, apa nama itu, usahakan anak dan semuanya. Masyaallah la haula wala quwwata illa billah al 'aliyyil 'azhim. Oke guys, terima kasih sudah tengok video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Stay tune. Bahkan ada video yang lebih menarik lagi. Intinya lanjutan daripada video ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.